makanan. Ayo kita buat. Pertama-tama teteskan pewarna makanan ke dalam minyak. Setelah kita aduk, tuangkan ke dalam air. Wow, ini dia hasilnya teman-teman. Warnanya jadi bercampur. Teman-teman tahu gak kenapa warna makanannya yang sudah kita campur ke dalam minyak jatuh ke air? Minyak dengan air, minyak sama air gak bisa tercampur. Minyak kurang padat dibandingkan air, sehingga sehingga dapat bercampur dengan air. Itu jatuh dan dalam air berwarna makanan mulai larut dan terlihat seperti ledakan kecil menyerupai kembang api. Terima kasih teman-teman sudah menonton. I love you. Peace.